Kak Emily akan menceritakan sesuatu yang pasti seru banget. Judulnya adalah Deda dan juga Lembu Kentang. Tapi sebelum masuk ke cerita Kak Emily, jangan lupa ya untuk like, komen, share, subscribe, dan juga nyalakan lonceng notification-nya. Nah sekarang yuk kita mulai ceritanya. Dahulu kala hiduplah seorang pencari kayu bakar yang bernama Deda. Deda hidup di tengah hutan bersama istri dan juga ketiga anaknya. Deda hanya memiliki gubuk yang sangat sederhana sekali. Bu, sudah seminggu ini hujan terus ya? Iya pak, bagaimana ya? Sudah seminggu bapak tidak mencari kayu bakar. Iya bu, maaf ya bapak belum bisa memberikan uang nih untuk ibu. Untuk makan keluarga kita juga. Ibu bisa pakai yang seadanya dulu ya bu. Suamiku, persediaan makanan sudah sangat nipis. Kita hanya punya 5 butir kentang. Dan itu pun tidak cukup untuk makan kita sekeluarga. Aku tahu. Tolong bersabarlah bu sedikit lagi. Semoga besok tidak hujan dan aku bisa pergi ke hutan untuk mencari kayu. Sisa kentang itu biarlah untuk anak-anak saja ya bu. Pada sore hari, tiba-tiba datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumah Deda. Dan Deda melihat ia sangat kedinginan dan juga kelaparan. Deda juga sangat tidak tega melihat pengemis itu. Permisi pak, saya lapar sekali dan kedinginan sekali. Saya membutuhkan makanan. Aduh, maaf ya bu, kami juga tidak punya makanan untuk dimakan. Saya juga lagi bingung. Tolong pak, saya belum makan dari pagi. Baiklah, tunggu sebentar ya. Ini, saya hanya memiliki 5 kentang yang tersedia di rumah. Dan itu pun anak-anak untuk anak-anak saya. Tapi kalau ibu mau, ya sudah ambil saja. Lalu bagaimana dengan anak-anak bapak? Nanti saya berusaha mencari kayu bakar agar saya bisa mendapatkan uang dan untuk membelikan makanan bu. Sudah ambil saja. Oh, alhamdulillah. Terima kasih banyak ya. Semoga Tuhan membalasnya dengan rezeki yang berlimpah-limpah. Iya bu, sama-sama bu. Pengemis tersebut segera memakan 4 butir kentang yang diberikan oleh Deda. Lalu pengemis itu juga meminta 1 buah lagi kepada Deda. Dan Deda pun terkejut karena setelah Deda memberikan 1 kentang lagi, ternyata 1 kentang tersebut membelah diri menjadi 5 butir lagi. Dan pada akhirnya Deda tidak kekurangan lagi karena semakin banyak yang dimakan oleh sang pengemis dan semakin banyak pula kentang yang datang di rumah Deda. Saat ini Deda sudah tidak kekurangan lagi dan bahkan para tetangganya juga bisa menikmati kentangnya Deda. Selesai ceritanya adik-adik. Oh ya adik-adik, kalian mau kasih tahu nih ke kalian kalau ada pesan moral dari cerita tersebut. Kalau kalian saat ini merasa kekurangan, tapi kalian harus tetap memberi adik-adik. Karena walaupun dalam kondisi kekurangan, ketika kita memberi sesuatu kepada orang lain, maka harta yang kita miliki akan bertambah terus. Begitu adik-adik. Sekarang saatnya Kak Emily mau pamit ya. Sampai jumpa di video selanjutnya yang pastinya lebih seru.